Presiden Joko Widodo telah memilih 7 staf khusus yang berasal dari generasi milenial. Kalangan pelaku usaha menyambut baik langkah Presiden Joko Widodo menunjuk staf khusus dari kalangan milenial. Ketua Kebijakan Publik Apindo Sutrisno Iwantono mengatakan bahwa penunjukan 7 staf khusus dari kalangan milenial merupakan langkah yang tepat di tengah tantangan dunia usaha dan industri yang mengedepankan teknologi. Sutrisno berharap 7 staf milenial tersebut diharapkan dapat membantu Joko Widodo dalam mengambil kebijakan di tengah dinamika perkembangan zaman berbasis teknologi. Saya kira daripada mengangkat wakil menteri ya, lebih baik ini staf khusus yang memang bisa memberikan masukan langsung kepada Jokowi. Untuk wakil menteri cukuplah menurut saya ya, tidak perlu lagi ditambah, karena itu hanya akan menambah birokrasi saja gitu, dan menambah anggaran tentunya. Tapi kalau staf khusus, karena itu langsung di-attach ke presiden, saya kira presiden akan